Halo teman-teman, renungan hari ini diambil dari Kejadian 20. Dan saya akan membacakan satu ayat dari Kejadian 20 ayat yang ke-17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya, dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Teman-teman, cara terbaik mengalami pertolongan Tuhan adalah dengan terus menolong orang lain. Itulah yang Abraham dan Sarah lakukan dalam doanya bagi Abimelek dan seluruh isi istananya. Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek, istrinya, dan hamba-hambanya perempuan, sehingga wanita-wanita itu dapat melahirkan lagi. Teman-teman, Sarah sendiri saat itu adalah seorang perempuan yang mandul. Tetapi justru Abraham mendoakan orang lain agar bisa melahirkan anak. Itu adalah kunci mukjizat. Dan di pasal berikutnya, Sarah melahirkan Ishak. Sama seperti janda Sarfat yang sedang kelaparan, justru memberi roti kepada Elia. Akibatnya, justru ia dan anaknya melihat mujizat pelipat gandaan. Sama seperti Daud saat dijarah orang Amalek di Siklag, justru di tengah kesusahannya Daud menolong seorang budak yang sekarat. Akhirnya, budak ini yang menjadi gait sehingga Daud bisa mengalahkan dan merebut apa yang sudah dirampas oleh bangsa Amalek. Dan masih banyak lagi contoh lain yang ada di Alkitab. Teman-teman, saya mengajak kita semua, saat kita menghadapi persoalan, jangan sibuk mengasihani diri sendiri, tetapi mari kita bangkit dan menolong orang lain dari persoalan mereka. Have a blessed and wonderful day.